Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita masih berbicara masalah al-mihanu wasyada'id. Ini salah satu yang mengganjal, membuat lemahnya kita dalam berkomitmen terhadap nilai-nilai syariat, nilai-nilai agama, yaitu ujian-ujian dan benturan-benturan hidup. Sebenarnya ini sebuah keniscayaan, satu kepastian, bahkan semakin tinggi iman kita, semakin kita merasakan ujian ini. Dan orang beriman menikmati adanya ujian ini, karena dia punya keyakinan ujian itu cara Allah mencintai yang bersangkutan, mencintai kita semua. Ujian itu juga cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tidaklah menimpa bagi seorang muslim, di riwayat yang lain bagi seorang mukmin. Jadi memang kita dituntut untuk menjaga keislaman kita, keimanan kita. Tidaklah menimpa bagi seorang muslim dan seorang mukmin capeknya hidup, sakit, kegundahan, kegelisahan, kesedihan, gonjangan hidup, gangguan, sampai kemudian duri yang menusuk pada tangan dan kaki orang itu. Itulah cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahannya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, orang beriman itu menikmati dengan ujian itu, walaupun tidak harus mencari ujian itu. Nah, di hadis yang lain, ini tidak ada dalam kitab ini, tadi malam saya sempat merenung, badiru bil amalis salihat. Nabi menganjurkan kepada kita untuk justru paksa, Pak. Sampai Nabi pakai bahasa al-mubadarah. Al-mubadarah ini berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lombalah kalian, kata Nabi, untuk memperbanyak amal saleh. Memperbanyak, ya, kalau bahasa kita, bab yang kita bahas, untuk berkomitmen dengan nilai-nilai agama ini. Kenapa? Fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muzlim. Karena nanti akan terjadi fitan. Fitnah-fitnah. Ya, fitan itu fitnah-fitnah. Qaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Malam ini kalau gelap, jamaah sekalian, ini lampu dimatikan semua hari ini, itu tidak kelihatan, Pak, baju putih, baju apa, hijau, baju merah.
kotak-kotak, apa saja tidak kelihatan. Sehingga nanti orang begitu sudah masuk pada fitnah itu, kata Nabi, itu tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Itu nanti akan tiba masanya seperti itu kepada kita. Solusinya apa? Badiru bila amalis salihat. Sibukkan kita ini, berlomba-lomba kita bersama-sama untuk memperbanyak amal saleh. Karena nanti akan muncul fitnah seperti itu. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ya Allah, nanti engkau melihat ada fenomena yusbihur rajul, seseorang itu di waktu pagi beriman. Ya, macam kita sekarang ini jemaah sekalian beriman. Ya, bisa khusyuk. Ya, bisa menikmati salat subuh berjamaah dengan surat yang panjang. Ini dua surat juga, inilah dua surat kebiasaan Nabi setiap Jumat. Tapi tidak tahu nanti. Yang kita khawatirkan, wayumsi kafira. Siangnya kafir. Baik kafir terang-terangan atau kafir terhadap nikmatnya Allah SWT. Lupa. Ya. Paginya bisa khusyuk, bisa zikir, bisa menghafal Al-Quran, bisa baca sab'ul munjiat, bisa baca maksurat, zikir, nangis, tapi nanti siang kejebak dengan sesuatu yang syubhat haram, masuk dia. Ini yang kita takuti. Riba jalan, bujuan sama orang juga jalan, janji sengaja enggak ditepati, duit ada tapi enggak mau bayar utang gitu. Unik jemaah sekalian. Wayumsi mu'mina wayusbihu kafira, atau malamnya, sorenya dia beriman tapi paginya kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, dia jual agamanya hanya untuk kaplingan urusan dunia. Emang dunia ini hijau, Pak ya. Dunia ini memukau. Kalau ada urusan dunia, Pak, kita tidak punya malu terkadang ya, maaf sekalian. Mau curhat sampai membuka aurat pribadinya, ketidakmampuan pribadinya sama orang, tidak mau curhat sama Allah itu. Allah tersinggung loh, Pak. Setiap sampean ada masalah, kemudian sampean curhat sama orang, sangat tersinggung Allah itu. Setiap ada problem, ada benturan hidup, tidak usah cerita sama orang. Ceritakan semuanya pada Allah dan Allah senang gitu, Pak. Itu namanya bentuk komitmen kita. Mudah-mudahan kita tidak terbentur dengan ujian fitnah-fitnah seperti itu. Nah, dua hadis berikutnya di kitab Riyadhus Shalihin itu dirinci oleh Rasulullah tentang macam-macam ujian itu. Badiru bil a'malis salihat. Ayo, kata Nabi, segera. Semangat beribadah itu, semangat komitmen beragama itu terus jaga, kata Nabi. Gak ada jalan lain memang, Pak. Perbanyak kita dengan amal soleh seperti ini. Baik amal soleh hablun minallah atau amal soleh hablun minannas ini. Pokoknya langkah-langkah kita, Pak, sampean ukurannya sesuai enggak dengan syariat. Itu aja. Di mana saja. Ya. Kenapa? Nanti akan ada 7 fitnah. Saya melihat 7 fitnah ini, 5 pasti kita merasakan. Yang 2, Allah a'lam, mungkin iya, mungkin tidak. Ya, yang 5 ini semua kita akan merasakan. Yang 2, Allah a'lam. Apa yang 5 ini? Pertama, hal tantadziruna illa faqran munsiya. Ujian fakir. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa kepada aturan Allah? Saya berharap jenengan menjadi orang yang mampu. Pak, aminnya dikeraskan sedikit ya. Ya, sebab kalau sampean mampu, tidak ngerepotkan orang. Kalau sampean mampu, sampean bisa haji umroh. Kalau sampean mampu, sampean bisa mengeluarkan zakat. Tidak nerima zakat. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Orang kalau tidak mampu, ujiannya luar biasa memang jamaah sekali. Itu yang saya katakan tadi.
curhat sana, curhat sini. Allah tersinggung. Puncaknya iman turun, nyuri, Pak. Nyopet. Betul, Pak. Tukaran suami istri. Fakran mesti lupa kepada kaidah-kaidah syariat ini. Orang kalau sudah dihimpit ekonomi, boro-boro ke masjid, urusan perut tak selesai masalahnya. Nah, mumpung sambian saya lihat ini tidak ada yang miskin, Pak, ya. Karena wajahnya sumringan semua jemaah sekalian, ya. Gemuk-gemuk, ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Dan kita bersyukur, bersyukur, Pak. Bersyukur ini. Tidak perlu sampai menunjukkan sama orang kering, bibir kering, kayak orang puasa Daud, ya. Atau puasa yang berlebihan, tidak perlu. Tegar. Ini ujian, tidak jalan terus, Pak, jemaah sekalian. Ada nanti, Pak. Dan urusan rezeki ini sudah ada kaplingannya. Ini berkali-kali saya menyampaikan. Sampean tidak perlu khawatir akan rezekinya Allah. Selama sampean di atas syariat Allah, gali terus rezekinya Allah, ketemu nanti. Asal sampean tidak perlu curhat sama orang. Curhat sama Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti, Pak, akan digerakkan orang untuk memikirkan sampean. Kalau sudah mentok, Pak, ketemu nanti. Terlalu banyak contohnya orang-orang seperti itu, ma'asyar muslimin. Saya melihat langsung fenomena itu. Fakran munsia, kefakiran yang munsi-munsi, ya, membuat kita terlupakan, jemaah sekalian, melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nah, saya mencoba, Ustaz Farabi menginisiasi luar biasa adanya Baitul Mal ini untuk menyelesaikan problem kita. Tapi semangat kita, Pak, semangat alhamdulillah bukan ada Baitul, bukan semangat kita bagaimana membesarkan Baitul Mal ini. Wah, itu kalau semuanya ke sana selesai, jemaah sekalian. Siapa tahu nanti ini menjadi las nasional terbesar di Indonesia, jemaah sekalian. Amin ya Allah, ini subuh ya Allah. Amin. Enggak mustahil, enggak mustahil. Ya, untuk menyelesaikan problem muslim umat ini tidak menghalalkan segala cara. Memang bahasa Nabi, bahasa Ali bin Abi Thalib, ya, kadal faqru ayyakuna kufra. Memang kefakiran ini mendekati kekufuran. Iya, Pak. Ya, orang kalau perut lapar, salat tidak bisa khusyuk juga, kan, ya? Tidak bisa khusyuk, ya, jemaah sekalian. Ya. Orang kalau banyak masalah, tidak bisa tenang, ya, jemaah sekalian. Akhirnya pas iman turun, tidak diimbangi dengan amal soleh, apa yang terjadi? Ya sudah, makanya di momen seperti ini sampean lagi tenang-tenangnya seperti ini, ayo sibukkan. Begitu ada fitnah miskin, tenang. Sampean tersenyum nanti, alhamdulillah, berarti Allah tidak banyak membebani saya dengan dunia gitu. Pikirannya begitu, jemaah sekalian. Loh, ngeri juga, Pak. Ngeri juga ketika sudah duit itu berdatangan. Kalau iman lagi naik, jemaah, takut juga, Pak. Gemeter. Mau diapakan ini? Ini kalau iman ada, kalau iman tidak ada, Pak, waduh, mikirnya macam-macam, menghayal. Nah, masuk yang kedua, jemaah sekalian. Apa yang kedua itu? Aughinan mutriya. Ini fitnah yang kedua. Kaya, tapi melampaui batas. Waduh. Kaya, tapi melampaui batas. Kenapa? Karena di masa miskinnya, tidak mustahil loh ya, di antara sampai akan jadi miliarder, jemaah sekalian. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Atau putra sambian nanti akan diangkat posisinya oleh Allah secara finansial. Tidak mustahil. Tapi kalau sampean di masa biasanya seperti dekat dengan Allah, diberi kekayaan, Pak, bisa ngelola itu. Tidak terjebak dengan fitnah kaya ini. Tapi kalau sudah miskinnya, mohon maaf ya, tidak karuan, ahli maksiat, dikasih oleh Allah kekayaan, semakin jadi maksiatnya. Ya, mutriyah, melampaui batas. Sampai nyukur kumis katanya, Pak. Tidak cukup di salon sini, Pak. Nyukur kumisnya di Singapura. Rupanya diatur satu-satu nih, Pak. Panjangnya apa ini? Panjangnya kumis ini, Pak. Unik, jemaah kan. Rapikan kumis ke Singapura. Allahu Akbar. Perusahaan berhasil. Kemana? Ke Taiwan, Pak. Bukan Taiwan, apa namanya, Pak? Hong Kong ya. Makau. Ya, kalau orang yang tidak mutu ya, Pak, perusahaan sukses, karyawannya diajak umrah.
senangnya. Ya Allah. Di situ dia mendoakan, mudah-mudahan perusahaan yang berkat saya semakin barokah. Betulan, Pak. Jajaran direksinya diberi oleh Allah ketulusan, keluarganya, wah, dijaga betulan. Karena dia tidak bergelimang dengan kekayaan itu. Tidak eksklusif, tidak memonopoli masalah. Mutghiyah. Ini fitnah, ujian. Ya, mungkin saya tidak merasa sekarang, Pak. Saya banyak juga melihat fenomena seperti itu. Ngawinkan anaknya. Halo, entek baterainya. Saya tes. Ini mutriya juga ini, Pak. Mati. Ini aja. Ini yang ada kabelnya nih. Baterainya habis. Ini dua fitnah tadi, dua itu fitnah ini pasti menimpa pada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang ketiga, au marad dan mufsida, sakit. Sehingga fasad mufsid membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai yang kalau sakit enggak ada istiqomah itu, Pak. Kalau sakit enggak bisa komitmen lagi. Kalau sakit, yang jelas sampai tidak bisa subuhan di sini. Jaga kesehatan. Halo, masuk masjid pakai masker. Wah, mulai lagi nih, Pak. Promosi prokes nih, Pak. Lu jangan anu, Pak. Jangan anggap enteng ini, jamaah sekalian. Jangan anggap enteng, jamaah sekalian. Apalagi kita pakai karpet begini, Pak. Ini karpet kan mudah tempel di sini katanya ya. Tapi insya Allah lah, ini rumahnya Allah, kita yakin. Makanya saya bilang, selalu mengatakan, ayo kalau udah merasa sakit, sudah pasang hati aja. Innamal a'malu binniyat ya. Jangan paksa ke masjid. Jangan paksa ke masjid. Sakit di rumah saja. Sama pahalanya jamaah sekalian. Hatta Jumatan begini. Waduh, biasanya dengarkan pengajian subuh sama Ustaz Rehim. Bisa khusyuk lama salatnya subuh, Jumatan. Suratan bersama, nggak tetap sampai di rumah dapat pahala yang sama. Nah, yang repot kalau sakitnya ini, Pak, yang sakit bukan karena takdir Allah, Pak, tapi karena kita yang membenturkan diri kita untuk sakit. Halo, sakit itu ada dua macam, ada sakit karena sunnatullah, ada sakit karena kita tidak menjaga awak kita ini, Pak, tidak menjaga diri kita ini, pola makan kita yang tidak karuan. Istirahatnya tadi malam tidurnya baru jam 1 bisa tidur gitu. Umur sudah di atas kepala 5, 6. Tidak sehat ini, Pak. Berangkat ke masjid, bangun-bangun sumpaknya mahal sekali. Ya, istirahatnya dijaga. Berjemur tiap hari, Pak, ya. Jemur, tidak apa-apa, jemur enak. Bayar, tidak bayar itu, Pak. Gratis. Gitu. Jemur. Dan terasa, Pak, saya merasa sekali kayak dipijit. Saya punya kaki ini, Pak. Punggung saya kayak dipijit. Jam 9, jam 10, kayak dipijit terikan matahari. Agak gosong-gosong dikit sih. Ya. Tapi sehat. Ini penting ya, Pak. Coba kalau sampean sakit, enggak ada komitmen itu. Sampean ada sakit, ini mahasiswa enggak bisa menghafal Quran lagi, Pak. Sakit, masuk rumah sakit. Ngerepotin orang banyak. Halo, orang kalau sakit, ngerepotin orang banyak, Pak. Ayo jaga kesehatan. Sakit ini fitnah kata Nabi. Au maradan mufsida. Sakit yang membuat kita fasad. Tidak bisa rusak semuanya jemaah sekalian. Rusak tatanan kehidupan ini kalau sakit. Hatta sakit mata, Pak. Sakit mata. Ya. Nah, ikhwatul iman, sakit apa saja ayo langsung kita jaga. Tadawu, berobat, dikawal ya dan lain sebagainya. Kemudian yang keberapa? 2, 3, yang keempat. Ya Allah. Ini mohon maaf, Pak, ya. Saya lihat tapi orang tua kita, Masya Allah. Namanya haraman mufannida. Haram. Penyakit pikun. Halo? Yang sudah tidak bisa kemudian mufnid, tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan sampean tidak pikun semua, Insya Allah, Pak. Insya Allah kalau sampean 5 waktu di masjid, Quran dibaca saja tiap hari, Pak. Tiada hari kecuali baca Quran sampai mati sampai anda akan pikun.
sampai sakaratil maut sampai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Supaya enggak pikun, suara azan dengarkan, Pak. Nikmati suara azan itu. Azan, azan, nikmati. Paksa, Pak, paksa, paksa. Walaupun ngantuk-ngantuk, paksa, nikmati. Itu kalimat-kalimat tauhid setiap hari mewarnai jiwa kita, jemaah sekalian. Ya. Terus bersalawat pada Nabi dengan doa wasilahnya gitu. Wah, selesai sudah, Pak. Terus tambah lagi baca Quran tiap hari satu juz, Allahu Akbar. Zikirnya juga jalan. Salatnya khusyuk, enggak pikun, yakin. Tapi kalau sampean banyak ngelamun, halo, apalagi suka nonton film-film gak karuan, rusak otak kita ini, Pak. Tua sedikit, meng-meng. Apa meng-meng ini? Kata orang Madura, meng-meng, Pak. Ya, kayak dumeng. Dumeng, meng-meng, apalagi ini. Ya, pikun. Diajak ngomong gak nyambung, Pak. Mukadimahnya sering-sering lupa. Gitu. Lo orang lo udah pikun, ya, Mak sekalian. Ya, gak bisa komitmen dengan agama ini. Orang sudah pikun, Pak, ingatnya apa? Ingatnya makan sama minum. Hatta buang kotoran tidak ingat, jemaah sekalian gitu. Buang kotoran sana, buang. Iya, kalau kotorannya bayi lucu, Pak, ya. Ini kotorannya orang tua, jemaah sekalian. Aduh, sakno. Nah, saudara, jemaah sekalian, saya berharap mudah-mudahan kita tidak mumpung kita diberi oleh Allah kecerdasan begini, Pak. Badiru bil amalis salihat. Sibukkan kita dengan amal saleh seperti ini. Ya, dengan komitmen-komitmen seperti itu. Tua kita semakin, bahkan semakin tua, Pak, semakin bijak karena dia merasa punya banyak pengalaman dalam hidup itu. Betul itu. Saya sudah 60 tahun. Berarti kalau balik 15 tahun, 45 tahun merasakan perjalanan hidup ini ada naik turun, gonjang. Masa enggak bisa ngambil ibrah? Semakin cerdas, Pak. Orang kalau semakin tua tidak pikun, jemaah sekalian, karena terbanyak dengan amal saleh, bijak, Pak. Ya Allah, teringat orang tua kita dulu. Insya Allah semua yang ada di sini begitu semua, Pak. Jadi rujukannya anak-anak kita, Pak. Saya masih ingat betul, Pak. Saya mau keluar kota kalau tidak nunggu orang tua, nunggu nenek saya, nunggu guru saya, tidak berangkat. Ada wibawa, Pak. Duduk, dikasih nasihat. Cek, acem-macem. Waduh, ini masih tiap, Pak. Jangan macam-macam. Jaga dua, kata dia. Salat wal Quran. Ya Allah, itu salat Quran itu aja, Pak. Sederhana gitu. Nanti datang lagi, Pak. Sama, Pak. Tapi kayak ada apa? Ada sentuhan sendiri, Pak. Salat sama Quran. Melekat di otak itu, jemaah sekalian. Dan betul, orang kalau salatnya benar, Qurannya tiap hari dibaca, tidak akan pikun. Dan sekarang ada fenomena, Pak, umur 40 tahun pikun. Coba sampean datang ke rumah sakit, jangan menurut saja, Pak. Termasuk juga karena menjangan, sudah ada fenomena, jemaah sekalian. Ya karena keranjingan nonton apa? Orang nonton apa, Pak? Nonton YouTube, nonton apa segala macam sampai main apa? Main game dan lain sebagainya, rusak otaknya, jemaah sekalian. Oke, yang kelima, ini semua kita juga akan mengalami pula yang terakhir. Yang kelima, lima yang semua masing-masing pribadi, Pak, apa itu? Na'udzubillah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mautan mujhiza, mati yang datang, yang jahiz, yang mujhiz, yang setiap saat datang secara spontanitas. Itu fitnah, jemaah kalian. Kita kan sudah punya pengalaman ya kemarin, Pak, ya. Mei, Juni, Juli itu, Pak. Aduh. Tiap hari buka HP, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup sebentar, masuk kembali, buka lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu keluarga dua, satu keluarga tiga. Fenomena apa ini? Ada enggak kita bisa mengambil ibrah dari semua itu? Hum sabiqun bil khairat wa nahnu lahiqun. Dan mereka telah mendahului kita dengan kebaikan-kebaikannya. Yang baik, Pak, ya. Ulama-ulama, Pak, sekarang sudah hampir 800 berapa gitu yang meninggal dunia. Karena masalah pandemi. Ulama-ulama berkelas, jemaah sekalian. Mudah-mudahan anak-anak istiqi ini menjadi pengganti mereka semua, insya Allah. Aduh, ngeri, ngeri.
dan antum semua nyusul. Halo, ada pak keyakinan bahwa kita ini akan mati ya pak sekalian? Coba lihat pak sekarang ini pak, mungkin sebulan yang lalu masih sujud juga bersama kita, tapi seminggu dua minggu yang lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah irham pak Salim ya. Salim, coba lihat khusyuk lima waktu di sini ya. Saya jadi saksi. Ketika saya membangun ini, Ustaz, kok nekat Ustaz ini? Ada tajamaannya gitu. Lim, kita tata hati, saya bilang. Ini rumahnya Allah. Bismillah, Ustaz. Ya paling banyak nanti, paling 7 orang. Lihatnya cuma di sini aja, Pak. Ternyata yang hadir begini sekarang, jemaah sekali. Alhamdulillah, semua alhamdulillah gitu. Dan tidak pernah absen, Pak. Hujan-hujan datang. Saya bilang, antum maafu ya akhi, dengan miring-miring begitu pak, kan stroke ya mas kalian, karena waktu awal stroke saya juga ngawal pak, terlambat ya jemaah kalian. Nah, datang hujan-hujan, tidak pernah lepas. Allah ngasih ujian meninggalnya dengan cara syahid seperti itu jemaah sekalian. Kita semua jadi saksi, dan kita juga akan mati lewat corona atau tanpa corona, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita sadar ini, Pak, badiru bil amalis salihat, pasti kita akan sibuk dengan apa? Amal saleh. Komitmen ini dijaga betul, karena enggak tahu, mungkin kita nanti meninggal di rumah, meninggal di masjid, meninggal di mall, meninggal di mana. Yang penting kemana kita pergi, amal saleh. Pekerjaan saya diridai oleh Allah, meninggal dalam kondisi apapun pula, tidak apa-apa. Dan ini akan menghantui kita semua, Pak. Kematian ini rahasia Allah. Malaikat maut tidak tahu lu ya. Tidak tahu malaikat maut, Pak. Nunggu perintah dari Allah. Ya. Wa idza jaa ajaluhum wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia, setiap umat ini ada ajalnya, ada batasan waktu. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, Pak. Persis sesuai dengan ketentuan Allah. Detiknya pun persis. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, karena kita semua berkomitmen dengan nilai-nilai agama ini jemaah sekalian. Nah, itu waktunya habis ya. Yang keberapa? Yang keenam adalah awid dajjal. Fasyarru wa ibn yuntazar. Itu fitnah dajjal. Tahu dajjal Pak ya? Mungkin kalau antum lihat tentang asyratus sa'ah ini nanti puncaknya jemaah sekalian. Ya, puncak beberapa poin lah. Setelah itu kiamat betul. Sepertinya antum tidak nututi insyaallah. Karena contoh-contohnya sih masih Yahudi masih berkuasa di Palestina misalnya. Kalau di Palestina sudah enggak ada Israel, nah itu sudah dekat Dajjal. Itu kalau saya ukuran saya begitu jemaah sekalian. Sebab nanti kata Nabi, Yahudi ini semua membackup Dajjal, Pak. Nanti keluarnya Dajjal dari Asfahan, itu perbatasan antara Iran dengan Irak itu. Di Asfahan di backup oleh 70 ribu Yahudi jemaah sekalian. Berarti Yahudi dari Palestina sudah pada pinggir, minggir semua Pak, lari ke Iran sana jemaah sekalian. Berkolaborasi dengan orang-orang Syiah barangkali ya, saya kurang tahu juga itu. Ya, seperti itu, tapi sekarang lagi bercokol Pak. Aduh, saya pernah masuk ke Israel. Gagal rasanya, gimana cara menggoyangnya ini. Tapi Allah punya cara nanti Pak. Mungkin nanti berantem di antara mereka tukaran, ya. Ya, Cina Pak sama Pak. Nabi sudah memberikan arahan ini nanti Cina akan menguasai dunia ya Pak. Tapi tidak lama, tidak lama. Karena di antara mereka terjadi perseteruan tidak sehat. Tukarannya mereka rusak ya Cina Pak di antara mereka sendiri ya Pak sekalian. Ya, tapi tetap kita mengantisipasi masalah ini. Tentu Cina-Cina yang ini ya dalam tanda petik ya. Kalau Cina Muslim Pak saudara kita ya, ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dajjal, Pak. Insyaallah kalau sampean setiap komitmen setiap Jumat seperti ini baca Al-Kahfi, aman dari fitnah dajjal. Halo? Baca Al-Kahfi ya. Halo, Pak. Baca Al-Kahfi ya. Ibu-ibu baca Al-Kahfi ya. Baca Al-Kahfi. Insyaallah sampean selamat dari fitnah dajjal minimal 1 pekan ke depan. Kalau fitnah dajjal aman, fitnah yang 5 tadi Pak lebih aman lagi. Betul itu. Kalau setiap Jumat baca Al-Kahfi, tapi jangan ngejar target, nikmati.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر. Terus nikmati. Kalau sempit betul, sibuk betul, minimal baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, atau 20 ayat pertama, 20 ayat terakhir. Tapi rugi Pak, baca semuanya. Kalau baca semuanya, insya Allah kata Nabi, yang satu dengan Jumat, yang berikutnya Pak, sampean barokah dan terang kehidupan sampean. Tahu menghadapi berbagai macam fitnah itu jamaah sekalian. Oke, panjang ini, habis waktunya. Nah yang terakhir apa? Wasa'ah. Wasa'ah itu adha wa amar. Kiamat itu sendiri. Ya, rasanya memang sampean tidak nyampe lah. Masih jauhnya. Tapi jangan kemudian dipercepat kiamat ini Pak. Kenapa saya katakan begitu? Kiamat ini bisa dipercepat kalau kita gagal menjadi orang tua. Gagal mendidik anak. Itu mempercepat kiamat. Halo? Antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat seorang ibu, seorang orang tua melahirkan, seorang budak melahirkan majikannya. Itu ini bahasa kiasan dari Nabi. Ya. Ini kenapa seakan-akan ibunya itu, orang tuanya jadi budak Pak terhadap anak. Enggak punya wibawa kita ini. Anak berani sama orang tua sampai dianggap orang tua itu kayak budaknya ya, Mas sekalian. Terjadi enggak sekarang Pak? Kalau ini fenomena kiamat dekat loh. Sampean jangan jadi begitu jemaah sekalian. Posisikan kita jadi orang tua yang punya karisma di mata anak, yang menjadi contoh bagi mereka. Halo, ajak lupa mantu sampean ke sini, ajak anak sampean ke masjid, ya, ajak ponakan-ponakan sampean ke masjid, makmurkan masjid ini dan masjid-masjid yang lain jemaah sekalian, biar enggak cepat kiamat ini, saudara sekalian. Wasa'atu adha wa amar, itu lebih dahsyat lagi Pak dan lebih perih. Aduh, kiamat ini jemaah sekalian. Tapi insya Allah lah, kita enggak nyampe karena kita punya iman. Kata Nabi kalau udah punya iman Pak, sampai meninggal dunia enggak merasakan gonjangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wis cukup ya. Ini nanti kita kemana-mana, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman oleh Allah. Istiqomah ya, komitmen menjalankan apa? Syariat Allah SWT. Sibukkan saja Pak dengan amal-amal saleh, baik itu hablum minallah ataupun hablun minan nas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.